Lah buka. Mana pula di simpan. Hey. Wah, mantap kali. Ya sampai lagi aku ke rumah gua. Gimana keadaan semua? Sehat-sehat kan? Pergi aja pula dia. Memang dia udah enggak rindu sama Pak Cemane, udah berapa tahun enggak pulang. Rambutku pun udah enggak kayak urusinnya. Habis bertapa aku bikin lagu. Dobi. Ya itu. Si Dobi pun udah kangen sama Pak Cemana, gimana Pak Cemana? Aku mau ketemu dulu sama istriku. Udah rindu kali aku pengen kupelu, pengen dulu. Roma. Bukan yang dia. Yuk kita masuk. Iya, nanti kuasih kamu, nanti kuasih makan dia tuh. Udah rindu kali dia. Wah. Masih tetap putih rumahku ini, Mbak. Ma! Pak Cemana? Papa pulang nih. Kok sepi kali di rumah ini? Macam mana? Papa pulang ini. Halo, Honas. Kok nggak ada? Macam mana? Woi, ini dia baru kamu. Woi, ini kamu. Macam mana? Mana Mak Cemana kepada kemana semua nggak ada batang hidung juga. Cemananya kau Mak? Rindu udah lama pun kau yang tungguin. Halo. Hey. Bah, Mak Cemana di mana malam ini? Aku udah pulang, nggak ada pula orang di rumah. Cuman Mbak yang disuruh nungguin aku. Bah, di kantor ya. Terus anak-anak mana? Oh, ini lagi sekolah, ini udah pulang. Jadi gimana? Aku lah yang jemput ya. Aku udah kangen sama anak. Oke, Mak. Oke, tenang. Pak Cemana udah pulang semua, situasi 86, kondusif. Aku berangkat ya, Mak. Aku jemput dulu. Oke, ternyata Mak Cemana lagi meeting di kantor. Jadi dia pun gak sempat jemput anak-anak. Anak-anak udah pulang. Jamnya sekolah katanya udah pulang ini. Udah terlambat banget. Jadi aku buru-buru banget. Kawannya dulu aku mau jemput anak-anak ke sekolahnya. Ayo kita let's go. Hey. Banyak kali kendaraan di sini aku nggak tahu. Kuncinya banyak kali gantung. Wow. Aduh, udah terlambat kali ini nih. Jam 1 nih dia pulang biasa aku. Setengah satu aku udah nongkrong di sekolah jemput anak-anakku ini udah jam 1.20. Udah berapa lama ditunggu. Tapi mau kencing lagi aku nih, aduh gimana nih. Hujan lagi. Woi, cepat itu jalan, woi. Ah, ini Jakarta ini memang macet kali lihat. Ah, di kampungku cuma 1 2 3 4 5 mobilnya. Ini banyak kali awak jalan pun semeter berhenti, semeter berhenti lampu merah. Ah, inilah ibu kota ini. Tak sehangat ibu kandung, makan jalan, mengerem lagi, kayak gini lah ini, jalan sedikit, stop, nah ini lagi, gimana lah ini, udah tunggu anak-anakku ini. Woi cepat sedikit woi, anakku udah pulang sekolah ini, gak ada kulihat kalian pengertian dalam persahabatan bah, kan, begitulah keadaan, tidak boleh kita mengeluh terus dalam hidup ini, harus kita jalani, nah itulah, one year later, lihat lampu merah itu. Dari tadi merah terus kurasa itu. Enggak mau dia belok kanan. Padahal masih hijau tadi. Takut kali. Dia enggak tahu aku terlambat. Bilang dulu sama dia aku terlambat kali. Bilang sama dia aku terlambat. Enggak ngerti kali awak udah terlambat. Lambat-lambat lagi di depan. Padahal awak lagi kebelet. Aduh. Gimana lah aku turun ini. Lama kali lampunya. Aduh aman. Nah, sudah hijau. Nah, kita agak ini dikit, agak cepat dikit ya. Karena ini udah terlambat kali. Nah, kan sudah langsung merah lagi di sini. Amang, ngeri kali ya. Berapa detik kulihat udah berubah lampu itu. Susah kali aku nyetir kalau kayak gini. Cari dulu tempat, Pak. Kalau di kampung itu banyak itu rawa-rawa, apa bisa kita lari sejenak untuk menghilangkan sesak yang ada. Ah, amat topek. Ah. Ah, hey. Ya jelas kau. K-
kanan kau harusnya tadi. Tiba-tiba kau ke kiri. Ah, ini mulai kulihat banyak pepohonan ini. Gimana kalau kita berhenti sejenak? Aduh, gak kuat lagi aku. Nah, itu tempat. Nah, aku tanya dulu, aku gak kuat. Biasa security itu ada ininya. Nah, itulah. Sebentar dulu. Aku gak tahan lagi. Aku keluar dulu aku. Pipis dulu aku. Gak tahan lagi aku ini. Jangan kau ikut. A few moments later. Udah enak. Si sapam itu tadi baik kali dia. Belakang itu ada katanya apa? Tiang yang gede sama pohon. Gitu doang katanya. Gak jelas maksudnya apa. Wait a minute. Nah, inilah sekolahnya nih. Untunglah bapaknya bisa kerja, bisa sekolah di sini anaknya ini. Kayaknya sudah ditunggu dia. Tembak dulu, Mbak. Iya, dong, kayaknya. Iya. Ah, ini ada. Makasih. Pantri. Itu diapain itu? Di-scan. Jadi aman aku? Iya, aman. 3. Aman ya? Oh, aman. Lagi dicek dulu supaya nggak menyebar virus-virus corona. Corona. Hah, itu dia. Itu dia, itu anakku Datura. Udah pulang dia tahu anaknya. Rindu kali. Ayo, kita pergi. Mau belanja ke itu kita, ke supermarket. Oke? Okay? Mau beli apa rupanya? Pamit dulu ibu ya. Baik kali ibu ini, dia penjaga semua. Ibu ya, apa tutup ya? Sudah, kita mau ke supermarket dulu. Katanya mereka mau beli sesuatu. Oke, let's go. Ayo, mau beli apa? Sama dia, maunya durian dia makan. Jangan diinjak itu. Satu aja satu. Satu. This one. Ini apa ini? This one. Lihatlah ini. Mereka kayak bapaknya dari kampung, maunya makan durian. Wow. Ayo, mau beli apa? Mau kubelikan dulu buat mak cemana nanti. Aku udah lama gak pulang, mau cari dulu makanan yang simple tapi biar dibilang yang kuromantis. Ini gak kubeli kali ya. Ayam bumbu kuning, bukan. Banyak kali produk kopi di sini, Bah. Aku cari kopi Sidikalang belum ada. Nanti aku bikin kopiku sendiri, kalian beli ya. Aku bikin nanti kopiku sendiri, mau jadi pengusaha aku. Oh, oke. Okay. Halo. Kami yang pink. Udah satu. Udah. Apa lagi? Yeah. Tadi mau cari apa lagi? Kita mau pulang. I got a bad feeling about this. Mama telepon. Oh! Nice. Ganteng kali aku ya. Ya, mana kau rasa? Nanti lah kita telepon lagi. Ah, tak diangkat mama. Tuh, lagi meeting dia. Jadi kita belikan aja lah dia. Apa ya? Masak kita makan mie instan. Aku tahu nih. Ini dia suka ini. Ini kue waktu kecil ini, waktu kami di kampung kalau Natalan. Kalau cara pasti ada kue ini. Nah, dia pasti udah gak pernah nemukan ini. Nah, kalau udah makan ini kan kering nanti, dia butuh air dia yang banyak, karena dia kayaknya banyak banyak kerjaan, banyak meeting. Jadi aku belikan air yang banyak dulu sama dia nanti. Hah, ini dia. Wow. Ini lah buat dia nanti minum habis makan ini, dia minum ini nanti. Ayo kita berangkat. Lihat papa beli buat mama ini supaya mama bisa air pikirnya banyak. Dia mau yang itu. Nah,
mamanya baru jalan. Alah. Kakak mau? Lama kali mama ini angkat. Mama saya. Rindu kaya. Rindu ya, rindu. Iya. Harus cepat-cepat. Udah segitu rindu kali. Bayar dulu aku ya, Ma. Itu banyak kali belanja anakmu, 4.950. Beli durian dia. Bayar apa? Lelek tuh. Semua mau dimintanya tuh, ha. Kalau boleh katanya dia mau beli supermarketnya. Oh, oke. Ah, toko jualan dulu tanah kau yang kita mau beli itu baru kau beli itu supermarket. Wah, apa suruh jual tanah? Janganlah. Ini papa bayar langsung ke sana ya. Iya, aku mau ke situ ya. Bye. Rindu kali ini rupanya, Pak. Ada pensa macam mana mau foto dulu. Mama, ya makasih kan. Terima kasih juga. Pak Cemana udah mulai punya banyak fans. Pak Cemana, hati-hati kalau jadi kaya. Wow. Waduh, keren juga ini kantor Pak Cemana ini. Ayo. Masuk kita ya. Aduh, luar biasa ini, keren kali. Mama di lantai berapa, Mama? Kau lantainya. Eh, buka, ini kok dikunci nih. Wih, keren kali. Itu ngapain? Itu buka? Buka. Ih, ngeri kali ya. Dipencet sana, terbuka di sini. Oh, hebat kali Mama Cemana ya. Waduh, PT 2 anak dia. Hebat kali sekarang istriku ini, Mak Cemana. Mak Cemana! Mana dia ini? Wah. Semua ada TV-nya. Wah, ini ruang apa lagi nih? Wah, ini ruang apa lagi nih? Ada hijau-hijau kayak gini. Wah, kok jadi pantai nih? Seru kali. Hebat juga macam mana bisa jadi pantai itu kita. Main di pantai kita. Main di pantai. Oke, aku cari lagi macam mana bisa di pantai. Hebat kali macam mana, cari lagi ya, belum ketemu. Aduh, ternyata barusan telepon Mak Cemana udah di rumah. Dia jadi gak di sini, dari tadi kita udah cari-cari ke lantai 1, 2, 3. Ternyata dia udah pulang, katanya dia udah selesai meeting tadi, nunggu kelamaan. Jadi kita langsunglah ke rumah lagi. Ah, Mak Cemana pun gak sabar kali nunggu aku. Bolak-balik. Itulah, Mama gak sabar. Kita surprise aja ya, nak. Kita surprise aja ya, nak. Kami pergi ke sana ke sini, katanya di kantor. Aduh, rambut kau tuh loh, Bang. Ini aku beli nih. Kau pasti udah kangen kan oleh-oleh ini. Ini makanan jadul ini. Ini udah lama ini. Ah, ini supaya kau enggak haus ini minumnya nanti langsung. Rupanya. Juga kali, Bang. Iya, kau kurang minum ku dengar. Jadi aku harus minumnya begini nih. Nah, nanti dibuka lah, jangan gitu kan. Minumnya dari sini. Satu ini. Jadi kalian pergi kemana tadi? Kami ke supermarket, ku jemput dulu. Aku telepon kau tadi supermarket, nggak kau angkat. Ya udah langsung ke kantor lah, karena kantor baru katanya kan. Iya. Ah, kesana lah aku. Kupikir kau lagi mau bikin surprise sembunyi. Berapa kali ku buka kantor itu? Kan udah aku bilang tadi, aku meetingnya di luar, bukan di kantor. Gak ada kau bilang begitu. Ya Allah, kan aku itu di mobil. Logikanya kau kan tidak lihat aku dari pagi, dari siang. Berarti aku sudah pergi ke suatu tempat. Jadi kalau aku udah di mobil, berarti aku sudah mau pulang. Mana aku tahu? Katanya meeting, biasa kau meeting katanya di kantor. Mantap. Dengar tadi di kantor udah terkenal lagu Omeng apa itu? Oh, lagu yang ku minta kau ciptakan itu? Iya. Iya, ku tahu pun namanya kayaknya si Judika.
Itulah aku dengar. Makanya tau, kalau mau jadi artis, cepat kau jadi artis biar gak diambil orang lagumu. Aku lagi cari ilham lagi di sana, bikin lagu yang baru sebelum aku rilis. Kan katanya diri soal. Itulah kau, makanya aku bilang waktu itu, kalau mau jadi penyanyi, jadi penyanyi, jadi pelawak. Ya udah lo ngerti gini aja lah itu. Kalau dipakai si judi kayak itu kan, kita minta aja bayarnya. Royalti kita ya. Royalti lah. 90% lah kita minta. Ya udah bisa lah 10% sama dia. Oh, oke. Okay. Ini juga, itu juga. Kita yang cipta dia cuma nyanyinya. Iya. 90% sama kita, 10% sama dia. Ya itulah makanya nanti kau 4 jam, kau ketemu sama si Judi kayak itu. Kau bilang bayar ya. Oke, nanti kita harus. Aku capek kali, aku rambut udah berkibar tadi kiri kanan. Yaudah aku mau istirahat. Ayolah, bawa bola kita. Bawa bola kita yuk.